Pertama, virus Corona Jawa Barat Ridwan Kamil minggu pagi mengeluarkan pernyataan terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan, sangat berdampak bagi kehidupan kita. Turunnya ekonomi di Indonesia menjadi salah satu dampak serius akibat pandemi COVID-19 kemarin. Di tahun 2023 ini, kita sudah bisa untuk memulihkan perekonomian di Indonesia. Kita, mahasiswa, sebagai agents of change akan membantu usaha-usaha masyarakat seperti UMKM agar membantu naiknya perekonomian di Indonesia. Mahasiswa sebagai agents of change, artinya agen dari suatu perubahan. Mahasiswa sebagai golongan terpelajar mendorong terwujudnya peningkatan kualitas bangsa yang lebih baik. Mahasiswa adalah harapan suatu bangsa yang dituntut untuk mampu mengimplementasikan kemampuan ilmunya dalam akselerasi perubahan masyarakat yang beradab. Mahasiswa tidak hanya datang, duduk, dan diam. Sebagai agen perubahan, mahasiswa harus mampu mengembangkan inovasi-inovasi kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Di era digitalisasi ini, mahasiswa bisa menggerakkan perubahan tanpa perlu turun ke jalan. Masyarakat menjadi salah satu target perubahan bagi mahasiswa. Hal ini dikarenakan, masyarakat adalah kunci utama dari kemajuan Indonesia. Target SDGs adalah masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang bertingkat. Kita bisa melihat banyak sekali usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Akan tetapi, lingkup atau jangkauan pelanggan mereka belum terlalu luas. Ini disebabkan mereka belum melek terhadap teknologi di zaman sekarang. Of Change harus membantu masyarakat untuk mempromosikan usaha-usaha mereka di zaman digital. Tentu saja, kita akan menjangkau pelanggan yang lebih luas melalui media sosial. Saat ini, sudah banyak platform penjualan online yang bisa kita manfaatkan. Hal ini tentu akan sangat membantu masyarakat dan juga Indonesia dalam memulihkan perekonomian agar bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju di masa depan. Pergi ke Indralaya membawa papan. Papan yang dibawa warnanya coklat. Sekian video dari kami kelompok 8, semoga bisa memberi manfaat.